Saya bicara dengan siapa? Ini kami dari Barok Studio. Kami ingin tahu sedikit tentang berdirinya Sanggar Cakabaru. Bisa menceritakan tentang asal mula ini Sanggar ini didirikan pada tahun berapa sampai sekarang hebat ini? Sanggar Cakabaru itu didirikan kalau dulunya itu sejak tahun 1964. Oh, 1964. Itu Bapak Dalang Warsat yang mendirikan. Bapak Dalang Warsat. Iya. Asli Indramayu. Indramayu Gading. Oh, Gading. Nah, terus diresmikan sama Bupati Indramayu itu tahun 1994. Dan sampai sekarang. Nah, pendiri pertamanya Bapak Dalang Warsat, iya, selaku pendiri, dan sekarang sudah dinobatkan sebagai maestro seni tradisi dan seni wayang kulit cepat Indramayu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun kemarin. Iya. Kalau boleh kami tahu, ini banyak sertifikat, ini bisa dijelaskan satu persatu? Bisa. Sertifikat ini, sertifikat-sertifikat yang sudah ada di sini, iya. Nah, ini dari berbagai kota maupun dari Indramayunya aja. Yang ini dari perhimpunan mahasiswa seluruh dunia, dari mulai ini anu hargaan website. Oh, itu iya, dari Sanggar Cakabaru PPI dunia. Iya. Yang ini dari basic Universitas Dira Indramayu. Iya. Yang ini dari Bandung, iya, pegelaran. Ini piagam juga dari Indramayu. Nah, ini dari Indramayu juga. Nah, ini dari Hotel Cedi. Iya. Bandung. Iya. Ini piagam Hotel Cedi juga dari Bandung. Paguyuban, pegelaran wayang kulit. Nah, ini sertifikat maestro dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Muhajir Effendi, Pak. Tahun kemarin. Kemarin 2019. Iya, 2019. Iya. Nah, ini foto dulu waktu zaman muda Bapak Dalang Warsat. Nah, ini sertifikat semua dari Indramayu, ada yang dari Bandung, ada yang dari Dewan Kesenian Indramayu, ada yang dari Jogja juga, di Jawa Tengah, Jawa Timur, gubernur ini ada. Selain dari sertifikat-sertifikat ini, kira-kira bisa nggak diperlihatkan kepada kami, karena kami itu penasaran, kayak topeng-topeng itu kira-kira apa? Bisa. Nah, ini hasil kerajinan dari Sanggar Cakabaru. Oh, ini ya, dari kerajinan topeng, wayang kulit, berokan, lukisan, dan macam-macam kerajinan kayu kok. Iya. Kalau di sini selain pagelaran wayang kulit cepat, ada juga pagelaran berokan, sintren. Pokoknya seni-seni tradisi yang ada di Indramayu itu ada di Sanggar Cakabaru. Sanggar Cakabaru ini biasanya ramenya pada hari apa?
biasanya, biasanya. Nah, untuk pelatihan di Sanggar Jaka Baru ini, karena di sini nggak ada pelatihan tari, adanya pelatihan karawitan dan pelatihan kerajinan pahat. Setiap hari Minggu bisa, atau juga biasanya anak-anak sekolah berkunjung ke sini mempelajari, karena untuk edukasi sih, pembelajaran. Iya. Ini, Selain dari sini ada lagi nggak? Ada, untuk kerajinannya, pembuatannya di sana di belakang. Ada tempat bisa dilihat, bisa. Ayo. Iya, dibuang nih gading. Terima kasih banyak atas keterangan yang diberikan kepada kami. Berdirinya ini sampai kerajinan-kerajinan di belakang. Jadi kami mau pindah ke yang lain lagi ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you.